Halo guys, welcome back to my channel. Alright, hari ini gua mau nge-review sepeda roda 3 merek Pacific tipe 5099. Oke, ini tampak depannya, ini kayak Lamborghini depannya. Ini ada tombol buat musiknya, seperti itu musiknya. Ini lampunya nyala, LED-nya. Untuk tipe ini stangnya bisa dilipat dengan menarik tombol itu ke bawah. Oke, ini framenya besi, karbunya juga besi, pedalnya plastik, bannya Eva, mereknya plastik. Ini udah ada buat tatakan kaki buat selonjoran, bisa diatur. Udah ada penyangga buat badan, ada sabuk pengamannya juga. Besinya bahannya plastik. Oke, ini nggak ada busanya. Tubuh sandarannya, ini kanopinya besar. Oke, ini peringatan maksimal untuk anak 30 kilo. Nah, ini untuk pengaturan sandaran. Ini ban belakangnya juga sama, bagus Eva, velg plastik. Ini bagasi belakangnya, ini ada remnya kiri kanan. Oke, dorongan ini bisa diatur tinggiannya. Juga ada kantong untuk bawaan HP dan barang-barang yang lain. Oke, ini bawa kursinya, ada tombol untuk memutar kursi guys, tarik aja nih. Oke, di sisi lainnya ini ada juga ada satu tombol lagi yang ini fungsinya ini untuk menggeser kursinya ke depan ke belakang guys. Oke, ini pijakan kakinya bisa dilipat. Oke, ini stang depannya sudah dilipat seperti itu. Tombol itu tarik ke bawah, merah. Oke, ini posisi kursi sudah diputar menghadap ke belakang seperti itu. Jadi sudah diputar ke belakang. Nah, seperti itu guys. Oke, ini posisi setelah sandarannya direbahkan seperti itu guys, jadi akan kalian bisa selonjoran mantap. Oh, selonjoran kakinya di situ guys, kalian bisa dorong sambil melihat anak kalian tiduran guys, mantap seperti itu guys. Oke, gimana kalian suka gak sama sepeda ini? Oke, sampai di sini dulu guys video kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like video ini, share. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Bye bye.